Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mas Jen dan Mas No dari Arnusa Pro. Terpercaya. Insyaallah ya bro, alhamdulillah. Bro, ini kita ada proyek total 22 unit rumah sama ruko ya? Iya. Ruko ada berapa? Ya. Ada kali 10 mah? Ada lah. Ada ya? Tapi Mas No, kasih pemirsa, ini kita ada di sisi jalan. Oh, pinggir jalan tuh. Ini angkot lewat. Depan ke stasiun angkot, deket. Tiga mobil. Wis, ini jalan raya oh, kita aja masuknya. Jalan raya. Masuknya jalan raya Citayam kan ya? Iya. Jadi kalau urutannya itu kan Kartini. Jalan Kartini, Margonda, Kartini, jalan raya. Oh, Margonda, Citayam. Kartini, jalan raya Citayam. Iya. Itu nyampe stasiun Citayam itu mentok. Ini stasiun Citayam mentok gitu. Oke. Berarti oh iya, ini perumahan banyak kan nih, ada perumahan Permata, Permata Regency. Permata Regency terus jam Citayam, Citayam Center, pom bensin. Nah, ini dekat. Oke, sama atuh kalau enggak salah tuh apa Jambutri ya? Itu kan harganya udah miliaran juga tuh, Bro. Jambutri ke sono lagi. Oh, Jambutri ke sono. Iya. Tapi yang Permata juga 1 M lebih ya? Permata udah 1 M. Udah 1 M lebih kan. Nah, ini tanahnya itu perumahan sekarang, lama itu. Perumahan lama ya? Satu lantai lagi. Berarti ini grass dong. Aduh, iya, dua lantai lah. Ini grass dua lantai, mau tanah mulai ini tanah 80. Ini tanah 79 ya, beda semeter. Beda semeter itu kalau dibagi, ini lebar mukanya 6 meter. Berarti kira-kira ya 50 sentian lah bedanya ke belakang. Ada nggak ya? Ya kira-kira gitu. Ini dua lantai, bener, dua lantai. Bangunannya 110, Bro. 110 ya. 110 yang ini. Ya. Gede lah. Nanti kita masuk. Kalau untuk konsepnya memang Skandinavian. Tapi sederhana dalamnya, wah. Nah, itu dia. Kelihatannya simple, nggak kebanyakan aksesoris dalamnya itu, Bang. Sebenarnya kalau kayak gini-gini tuh enak maintenance-nya, Bro. Enak ya? Ngeribut. Ada perawatan lain ya? Iya. Iya benar. Benar juga sih. Tinggal kalau masalah mau hijau ya taruh-taruh pot-pot aja iya, kan. Iya. Gitu. Belum kasih kanopi. Bro, ini mulai dari 1,2 M katanya. Iya, luas tanah itu, 75. Luas tanah 75 dan itu harga KPR. Kalau cash berarti ada diskon dong. Ada. Ada. Tapi enggak banyak-banyak. Ini enggak banyak-banyak. Yang jelas sih sebenarnya free biaya-biaya. Ya all in semuanya dah. All in. Cukup 3 juta udah. Wajar harga segitu, wajar. Karena apa? Luas tanahnya sama luas bangunannya bener-bener. Nanti lihat sendiri. Nanti lihat sendiri dah. Bisa? Carportnya aja 5 meter, Bro. Ini mah Fortuner. Masuk semua mungkin. Apa ada, namanya? Ada pintu samping lagi itu. Eh, iya, Bang. Itu pintu samping. Masuk dah. Masuk ya. Ya, ini taman. Oh, ini berarti sumur di depan ya. Semua. Bener, supaya maintenance-nya bagus. Assalamualaikum. Oh, bener. Ini pintunya. Oh, duko, Bro. Semi duko ini. Ini semua duko. Ini luas banget. Tinggi siling 3,2 sampai 3,3. Sampai satu aja 3,2. Oh, pantas, Bang. Itu ada pintu samping. Ternyata. Pintu samping ada dapur. Ini bener luas ya. Jadi kalau mau kunci ya. Kunci, Bro. Intinya gini, ini kalau polusi dari si dapur masak udah ada apa namanya boven, ini ada ventilasi lah, pintu tinggal dibuka, ini bisa buat storage. Nah, betul bro, kamar mandi. Ini kamar di bawah luas amat, luas semua kamar bro, atas bawah. Nah, ini nih jendelanya, sirkulasi tetap dapat sirkulasi, enggak satu, enggak pelit, dua ada dua lagi kan. Oh, ada nah, void. Iya, dan jemuran, jadi jemur nggak usah di depan, depan lagi. Iya bener bro. Kamar mandinya, kamar mandinya oke lah, nggak pengap karena ada boven sebelah kanan tuh bro. Iya, nggak usah pakai asus kalau di bawah. Nggak pakai asus lah, udah ada boven, bawa dorengnya keluar. Ini voidnya luas ya bro. Nah ini buat jemuran nih, jemuran, mesin cuci, laundry room lah. Wah cakep tuh.
Itu ruang apa tuh? Penasaran gue. Kamar. Kamar? Sama kamar mandi. Coba. Ke atas, Bang. Nah, luas banget. Ini sih, ya nggak banyak sekat ya, Bro? Nggak banyak sekat. Jadi, enak nih naro-naro furniturnya. Terus luas. Memang kelihatan luas. Udah gitu, pemilihan warnanya juga keren lah. Nah, ini tangganya nih 100 cm. 1 meter lah ini. Iya, 1 meter. Terus nggak capek juga kalau naik. Nah, ini dia nih. Living room luas banget. Ini yang keren nih. Nggak kalian living roomnya gede nih. Terus ini nih, ini yang penyumbang luas, penyumbang udara juga nih, Bro. Iya. Buka. Iya. Mau barang apa aja bisa masuk, nggak ada penghalang atasnya. Dan ini nggak kebanyakan sekat, Bro. Ini kamar depan ya. Kamar depan kedua nih, Bro. Itu berarti ada pembangunan jembatan lagi ya? Dari jembatannya ada dua ya, Bro? Ada dua, buat yang teruko, buat yang bermacu. Itu angkotnya tuh kelihatan tuh. Oh, jalan raya itu. Syah. Ya oke juga sih ini. Gede banget. Ini balkon. Oh. Oh, ada kereta tuh. Oh. Ada stasiun, Bro. Iya, stasiun ya. Bentar lagi stasiun kita ayam itu. Mm-hmm. 5 menit nyampe. Oh, luas banget kan living roomnya tuh. Oh, ini maintenance ketoran ya? Iya. Atau dari void juga bisa. Ini kamar mandi yang kedua. Yang di atas ada ini. Berarti 3 kamar. Tapi ini kamar utama juga gede, Bang. Gede semua dia. Di bawah gede. Gede. Sama ini kayaknya di bawah nih, kamarnya. Iya. Yeah. Wah, keren. Ini banyak sirkulasi udaranya. Banyak-banyak, ya keren ini, Bro. Ini aja di, ini depan ada balkon, di bawah, ada di belakang ada jendela. Void, iya itu dibuka lagi ya. Yeah. Keren loh. Mantap. Cakep, cakep. Bro, tadi harga mulai dari 1,2. Free biaya-biaya. Untuk luas tanahnya mulai dari 75, dan luas bangunannya mulai dari luas bangunan 87. Ya. Ya kalau yang ini nih ya kita review ini luas bangunan 110. 110 ya. Luas tanah tuh 80, harga 1,4 all in. All in. Luas 3 juta doang. Ya, pinggir jalan raya, rumahnya gede. Depan ada fasilitas ruko. Eksklusif ini mah. Living roomnya bisa buat abrak-abrak keluarga besar. Itu abrak-abrak gimana? Nih asli bener nih living room kalau pernah kita konten di rumah Citayam tuh, Bro, kayak gini nih, Bro. Iya. Ya rumah Pasar Ijo. Iya. Wah, itu benar. Itu sebulan konten langsung laku ya. Iya. Layoutnya bagus. Layoutnya bagus, mirip kayak gini. Orang pasti suka nih. Oh, ada instalasi water heater ya, Bro? Ada, ada. Oh, berarti tinggal beli ini water heater. Ini bonus water heater juga, ya. Bonus water heater juga. Iya, Oh. Cuma itu doang sama biaya-biaya all in aja. Oke. Okay. Siap pemirsa, itu informasinya kita bisa sampaikan. Kalau jangan lihat harganya, tapi lihat fasilitas yang didapat. Terus rumahnya juga oke. Okay. Kita rekomendasikan ya, Bro. Iya, rekomendasikan. Terima kasih banyak. Ini juga developernya udah beberapa kali project. Dari mulai 45 unit, ada yang 99 unit. Ada yang 100 unit. 39 unit. Nah, ini yang 22 unit. Plus Ruko. Pemirsa, Mas Jen dan Mas No pamit dari video ini. Semoga kita disehatkan selalu. Dan jangan-jangan ini ada rumah yang diimpikan, semoga dimampukan. Betul. Untuk memilikinya. Berdoa ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.